Halo Sobat Bahman, ketemu lagi bersama kami di channel Bahman Otak Atik Android. Biasanya ketika kita sedang asyik mendengarkan lagu di YouTube dan ingin membalas pesan atau membuka aplikasi lain selain YouTube, otomatis lagu yang berputar di YouTube itu akan berhenti ya, sehingga menjadikan kita tidak bisa menikmati lagu di YouTube lagi ketika membuka aplikasi lain. Otomatis itu membuat kita kurang puas ya. Nah, Mbak Man ada dua trik nih bagaimana cara mendengarkan lagu dari YouTube sekaligus membuka aplikasi lain. Jadi kalian tetap bisa menjalankan aplikasi lain secara bersamaan dengan menjalankan YouTube. Dua cara yang akan Mbak Man bagikan yaitu dengan fitur Picture and Picture dan fitur Layar Split. Untuk cara pertama dengan fitur Picture and Picture, yaitu buka aplikasi Google Chrome di HP Anda. Kemudian buka alamat www.youtube.com. Setelah itu cari video yang akan diputar. Kemudian buat full layar dengan klik pojok kanan bawah full display. Kemudian tekan tombol home. Maka secara otomatis video YouTube akan berubah di tampilan layar kecil ini. Kemudian kita bisa buka aplikasi lain sambil tetap bisa menonton video YouTube. Keren sekali kan? Tapi apabila kalian ingin buka aplikasi lain tanpa memunculkan video YouTube-nya di layar, juga bisa kok. Caranya kalian tinggal klik menu tiga titik ini. Setelah itu, centang situs desktop, maka tampilan akan berubah seperti tampilan di desktop PC. Setelah itu, cari video yang akan diputar. Kemudian tekan tombol home. Maka secara otomatis lagu akan tetap berputar dengan tanpa terlihat di layar HP. Dan kita juga bisa memilih pause atau mengganti video dengan cara seret layar ke bawah, kemudian pilih tombol pause atau next ini. Dan cara ini bisa digunakan untuk all merek HP loh, asalkan kalian membukanya dengan aplikasi Google Chrome. Untuk cara kedua yaitu dengan fitur layar split. Cara ini lebih modern dan lebih gampang ya. Dan cara ini tanpa menggunakan aplikasi Google Chrome. Langkahnya kalian masuk ke aplikasi YouTube, kemudian pilih lagu atau video mana yang akan kalian putar. Kemudian pilih menu di paling kiri ini. Maka akan terlihat aplikasi apa saja yang terbuka dan yang sedang dijalankan. Selanjutnya tap layar split pada bagian kiri atas layar. Lalu tekan halaman YouTube dengan lama dan seret ke layar split ini. Maka layar akan terbagi menjadi dua. Setelah itu klik putar dan klik home button. Maka layar split akan naik ke atas tanpa terlihat. Dan kita bisa mendengarkan lagu YouTube meskipun sambil membuka aplikasi lain. Apabila kalian ingin mengganti video YouTube yang diputar, kalian tinggal klik menu kiri bawah ini. Kemudian silahkan pilih video sesuka hati kalian yang akan diputar. Keren sekali bukan? Fitur layar split ini tidak hanya bisa digunakan untuk aplikasi YouTube saja loh, tapi juga bisa digunakan aplikasi lain seperti Instagram, WhatsApp, dan yang lain-lain. Akan tetapi cara kedua dengan fitur layar split ini hanya bisa digunakan oleh HP merek Xiaomi saja dengan versi MIUI 9 ke atas. Untuk versi MIUI 9 belum bisa ya, kalian harus mengupgrade-nya dulu. Oke Sobat Bahman, begitu saja tutorial kali ini. Apabila masih ada pertanyaan silakan isi komentar di bawah ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.